Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam jedot dari Galeri Serapan Angin. Oke teman-teman, kali ini saya akan ngetes akurasi tes groping ya. Nah ini di depan saya ini ya, ada Predator Sultan. Nah ini senapannya para Sultan ya, karena memang untuk speknya sangat luar biasa keren, dari laras polymer pembuatan VCLC Cambio seri 7, dan itu dalamnya stainless banyak permulung, sangat luar biasa keren. Memang dari itu ya, ada harga ada rupa. Dan sebelum punya video lengkap, tonton video dari awal sampai akhir dan tanpa di skip, dan jangan lupa tekan tanda like, comment dan subscribe, dan bunyi loncengnya juga agar lebih menarik di channel Galeri Senapan Angin. Oke teman-teman, di promo Merdeka Sale ini, nah ini ya Merdeka Sale di bulan Agustus, ini dia ya, untuk harganya nanti setelah kita ke tes akurasi dulu, menembak kertas putih, setelah itu kita menembak jaringan. Oke, langsung aja kita tes akurasi ya. Dan untuk peluru, nah ini cocoknya pakai Hercules. Nah ini ya, ada Hercules dengan berat 13,6 green. Oke ya, sudah kelihatan itu dia, tepat di titik stetoskop, mantap sekali. Nah untuk jaraknya kurang lebih 25 meter, nah itu jarak standar di Galeri Serapan Angin ya. Oke, terus kita lihat dua kali, masih juga belum. Kita lanjut. Jaraknya memang untuk tes akurasi kita upayakan atau maksimalkan supaya jauh ya. Jadi untuk menembak nanti kalau kita ikutkan menembak di hutan juga akan lebih stabil. Ya sudah, tadi tiga kali ya, masih juga belum. Lanjut yang keempat. Nah itu dia, keren sekali. Lanjut lagi, kita tambah satu lagi. Itu dia ya, mantap sekali. 1 sampai 5 semuanya plung tanpa ada groping, karena memang mantap sekali untuk larasnya. Kita coba menembak cepingan. Kita menembak yang gagangnya saja dulu ya, sebenarnya sudah kena ya. Kita pasuk dulu. Oke, kena ya, keren sekali tuh menembak gagang ya, jangan tergesa-gesa. Nah malah gak kembali itu ya, coba ya. Nah kita tembak di atasnya. Nah ya, kita foskuran dulu, jangan tergesa. Oke ya, nah itu dia, kembali lagi, sudah dua kali ya kena ya, keren sekali. Coba lagi. Fokus dulu, itu dia, kena lagi ya gagangnya saja. Nah itu kecil ya, apalagi besar pasti kena. Coba lagi, fokus. Oke, kena juga ya, keren sekali. Tambah lagi. Nah coba yang menembak cetingan ya, yang biasanya sejengkol orang dewasa. Nah ini dia, fokus dulu. Oke, kena juga ya, keren sekali. Kita kasih bonus satu kali lagi ya, biar mantap ya. Oke, keren sekali ya, mantap. Nah, nyatakan lulus akurasi. Oke, itu dia, luar biasa bagus untuk akurasinya dari menembak. Tes groping menembak kertas semuanya plung ya, lima-limanya lubangnya kecil banget ya, dan menembak cetingan untuk menembak gagang saja semuanya kena, dan menembak cetingan sebesar jempol kaki orang dewasa juga dua kali langsung kena. Luar biasa memang untuk akurasi Predator Sultan ini seperti ya, dan memang dari spesialnya sangat unggul sekali ya untuk Predator Sultan ini.
dari predator-predator yang full CNC ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung ke spill harga. Nah, untuk harganya di promo Merdeka Sel ini 5.100. Nah, mantap sekali ya. 5.100 itu ya sudah plus itu ya. Bonus. Nah, plus bonus juga free ongkir. Nah, ini ya. Nah, ini sudah pesenan atas nama Karel Bara Karuna. Nah, ini langsung dengan sistem bayar lunas di transfer. Nah, mantap sekali. Nah, ini pesan Predator Sultan. Nah, ini plus pompa juga. Nah, ini teleskop Gamu tukar telespek. Nah, ini tambah 300.000. Terima kasih ya Pak Bos Karel Bara Karuna yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Terima kasih banyak. Nah, ya untuk senapannya sudah saya setel. Nah, untuk akosnya memang bagus sekali. Oke. Dan free ongkir itu ya ke seluruh Indonesia kecuali tiga wilayah, ada Papua, Maluku, dan NTT. Nah, itu tenang saja, untuk ketiga wilayah itu kita juga ada subsidi ongkir sebesar Rp300.000. mantap ya untuk sobat-sobat bediler di Galeri Sel lain. Nah, dia promo Merdeka Sel dengan free ongkir ke seluruh Indonesia, dan bonusnya itu meliputi apa saja, ada tas, ada tali sandang, ada juga STKS, gantungan peluru, mimis tas, perda, magazin, ada juga seperti mimis tas 15 butir, dan juga seperempat tabung kita akan ini ya, seperti ini. Nah, ini sudah saya jadikan satu seperti ini. Nah, seperti ini ya, untuk magazinnya, magazin yang CNC juga seperti itu. Oke, teman-teman, kita langsung ke spek-speknya. Di ujung laras, nah itu sudah saya setel juga peredam dan merek Oki Ultimate dengan OD3 dengan panjang kurang lebih 25 cm dan pastinya sangat senap sekali ya. Kita coba itu suaranya satu kali, tiga kali ya. Oke, keren sekali ya untuk suaranya, sangat senyap sekali. Nah, ini di dalam ruangan senyap, apalagi di dalam hutan atau di luar ruangan pastinya lebih senyap sekali, hampir untuk suaranya tidak terdengar. Oke, untuk merek larasnya, laras Polymac. Nah, itu ya, itu berpengaruh sekali. Memang untuk Sultan ini, untuk merek yang sangat luar biasa bagus, laras Polymac dengan alur 12 OD14. Dan untuk panjangnya kurang lebih 60 cm dengan sempurna OD2. Dan untuk jarak idealnya, jarak menembak bisa sampai 70-80 meter. Nah, mantap sekali ya. Tadi ya sudah saya tes akurasi, tes grupnya di jarak kurang lebih 20 meter, sangat luar biasa bagus. Oke. Dan sudah dilihat juga dengan cincin larasnya, ada juga tabung. Nah, tabungnya tabung bocap 500 cc. Nah, tapi untuk anginnya kita amankan di 2700 psi, seperti itu teman-teman. Karena kenapa ke 2700 psi kita amankan, karena itu ya, untuk sirinya tetap akan awet dan tidak terjadi kebocoran. Beda kalau sampai 3000 psi, nah itu yang menyebabkan sil tidak awet dan terjadi kebocoran seperti itu ya. Bisa bertahan sampai 5-7 bulan, tapi seterusnya akan terjadi kebocoran seperti itu. Di bawah ini ya, tabung ada bekal tiga, nah itu gunanya untuk menopang dari tangan kiri kita supaya senapan saat kita berburu tidak bergetar seperti itu. Jadi sudah lengkap juga, bisa dipasang juga pakai bipod. Nah, tinggal teman-teman mau pakai bekal tiga atau bipod. Nah, karena murah, ukuran doda sangat lengkap sekali ya, seperti itu. Oke. Nah, ini dia ya untuk chambernya. Nah, menarik sekali chambernya, chamber seri 7 dengan buatan full CNC. Kelihatan ya di kamera, sangat rapi sekali kata ya, rapi halus untuk buatan, sangat luar biasa bagus. Nah, ini ya dengan bahan dural baja, dan untuk dalamnya daleman stainless seperti itu. Lanjut, nah untuk dalamnya daleman stainless dan pernya permizumi. Nah, keren sekali ya, ini dia ya, putih-putih mengkilap dan luar biasa bagus, dan triggernya bukan trigger match. Nah, sudah ada safety trigger juga. Dan untuk reel-nya, reel
teleskopnya ya, ini ditambahnya ini menggunakan reel 11, yaitu cocok sekali untuk semua teleskop seperti teleskop saya ini, teleskop Discovery, dan ini juga ya teleskop spek ini pesanan Pak Bos Karel Bara Karuna yang ada di Toraja Utara. Ini dia ya, cocok sekali karena dari mounting tray dari bawang-bawaannya itu menggunakan ukuran 11, dan cocok sekali juga untuk teleskop seperti Thomson, ada juga Basnel, Gamu, cocok sekali seperti itu. Dan untuk di chambernya ini dia ya menggunakan ukuran 22. Nah itu kalau menurut saya sih yang seperti ini saja ya lebih keren ya seperti itu. Dan untuk tempat timisnya ini teman-teman bisa pakai sikisu, juga pakai magazine, atau magazinnya kita akan kasih bonus magazine yang CNC. Nah itu sangat presisi sekali dan sangat bagus sekali, beda sama magazine biasa. Nah untuk magazine biasa itu ya ada kelebihannya, ada kekurangannya, tapi memang kalau CNC memang sangat terapi buatannya, dan juga sangat presisi sekali. Isinya 14 round, nah seperti itu. Dan untuk mimisnya jangan sampai dicampur-campur, usahakan Hercules terus untuk memakainya. Dan juga support juga dengan tempat kens kokang ini dia, ada di kanan dan di kiri. Nanti tinggal teman-teman saja mau kens kokangnya dipasang di kanan atau kiri, monggo terserah Anda semua. Karena ini ya, oh ya, untuk kens kokang di Gali Serwa ini belum menyediakan untuk kens yang lipat. Nah itu kens kokang yang bulat-bulat kecil itu, nah itu sudah bagus sekali kalau menurut tim saat ini kita. Dan untuk tarikan 6 bukan tarikan seat lever. Nah ini ya sudah modern, mudah, dan sangat enteng sekali, dan cocok juga bagi para pemula karena sangat mudah sekali untuk pemakaiannya seperti itu. Nah untuk pegangnya bukan pegangan grip ori, ini dia terbuat dari karet mateng. Oke. Dan untuk popernya, popper CTA ya, bisa maju dan mundur. Nah dia bisa disetel belakang, tengah, atau depan. Nah, tergantung nanti teman-teman keperluannya apa seperti itu. Dan bisa juga dilipat seperti itu. Nah untuk stand powernya ada di dalam lipatan. Nanti kalau menyetel power bisa menggunakan obeng main seperti itu, dan putar ke kanan bisa untuk menambah power, putar ke kiri bisa untuk menambah power. Jadi teman-teman kalau berburu nanti sesuai keinginan ya, kalau mau berburu big game silakan putar ke arah ke kanan, kalau berburu small game dengan jarak jauh bisa dengan angin diirikan atau diputar ke arah kiri seperti itu. Nah teman-teman, tadi ya untuk mimisnya, mimis Hercules dengan berat 13,6 grain dan untuk kalibernya 4,5 mili. Di atas itu kita tidak menyediakan atau tidak menjual karena kita rekrut perundangan yang berlaku di pemerintahan negara kita, negara Republik Indonesia. Jadi kita toko yang amanah sekali, tidak mau mengambil tindakan seperti itu ya, kaliber di atas 4,5 seperti itu. Semuanya produk senapan angin di Galuh Cermin itu untuk kalibernya 4,5, yang perlu diketahui para teman-teman Bris Galuh Cermin seperti itu. Oke. Nah, tadi ya untuk teleskopnya teman-teman saya setel juga, nah, kasih tanda putih ini ya. Nah, ini dia. Nanti tinggal nyetel aja di rumah, tinggal nyetel sedikit saja seperti itu. Dan magazinnya juga kita sudah setel supaya barang sudah sama-sama bisa dipakai seperti itu. Oke. Kita lanjut untuk garansi larasnya 1 minggu, garansi tabungnya 1 bulan. Nah, dalam masa garansi itu kalau terjadinya aja kita akan ganti, dan untuk tabungnya juga dalam masa garansi itu kalau pecah atau retak kita juga akan ganti seperti itu. Tapi jangan khawatir, untuk tabungnya kita menggunakan kualitas yang nomor 1.
Oke teman-teman, kita langsung ke sistem pemesanan. Kita ada dua sistem, yang pertama sistem COD atau bayar di tempat, cukup dengan foto KTP. Kalau nggak mau foto KTP, teman-teman cukup dengan DP sebesar Rp300.000, seperti itu, menandakan tanda keseluruhan pemesanan dalam waktu. Oke, yang kedua dengan bayar lunas atau itu ya, dengan cara transfer. Nah, kita sudah menunjukkan peta ke bank, ada BRI, Mandiri, BCA dan juga BCA. Tergantung teman-teman punyanya rekening apa, BRI silakan transfer ke BRI, ke Mandiri silakan transfer ke Mandiri. Nah, kalau teman-teman sudah transfer dan sudah mengirim bukti transfer ke admin kami, kita akan segera proses. Kita tidak menyulitkan, kita justru memudahkan teman-teman dalam hal proses pesan. Seperti itu teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video dari awal sampai akhir di channel kami di Galeri Senapan Angin, dan tentunya tekan tanda like, comment, dan subscribe, dan tanda loncengnya juga. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembuatan video. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cedor, salam bediler.